Besar Malaysia kini kembali. Lebih 500 usahawan dari seluruh negara serta pelbagai aktiviti menarik. Jom beli belah di Halfest dari 31 Ogos hingga 4 September di Mind Sri Kembangan. Dihoskan oleh KKLW. Wah, wah, wah. Itulah yang kita nak bersembang tentang, ya. Suatu pameran yang membuatkan kita bangga, ya. Serantau ni, pameran halal yang terbesar di Malaysia. Atau lebih dikenali, kalau sebut nama glamournya ni semua dah tahu dah, kan? Halfest. Dan cuma kali ini Halfest 2016 ini merupakan edisi kelima penganjurannya, dan kali ini kita bersama orang kuatnya juga sekali lagi untuk mewar-warkan kelainan yang barangkali ada penambahbaikan. Saya pasti semuanya telah pun diubah, diolah untuk memberikan yang terbaik untuk semua yang menantikan kemunculan Halfest buat kali kelima. Lima kali ni. Jadi bersama kami pada pagi ini Datuk Syukri Abdullah, beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Halfest. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Datuk, kali kelima penganjurannya, dan ini merupakan salah satu acara yang saya kira saban tahun dinantikan oleh semua. Terbesar, boleh kita katakan, pameran halal terbesar. Terbesar Malaysia. Di Malaysia. Kongsikan, Datuk. Halfest merupakan singkatan untuk Halal Fiesta Malaysia. Saya rasa kita dah lama jadi Halal Hub. Jadi kami di Shapers datang dengan satu konsep Expo Halal, Mihaz dengan Halfest. So tadi Halfest. Expo 5 hari akan mula dari hari Rabu. Hari Merdeka 31 Ogos. Kita raikan Merdeka di sana, dan kita teruskan sampai Ahad. Ahad 4 bulan September, last day. So kita akan buka dari pukul 11 pagi sampai pukul 9 malam. Dan ini adalah konsep shopping, shopping halal, di mana ini adalah untuk pengguna-pengguna, dan kita akan kita akan bawa masuk lebih kurang 400 usahawan dari serata Malaysia, usahawan industri halal yang telah dapat halal JAKIM. Dan juga kerana usaha ini adalah satu usaha di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, KKLW, di bawah pembinaan Datuk Seri Ismail Sabri, so kita akan tonjolkan kehebatan usahawan dari luar desa, di luar bandar, untuk melihat produk-produk mereka. Jadi di Halfest kita akan lihat produk-produk yang takkan awak lihat di luar itu. Itu yang kepentingan Halfest. Produk-produk yang kita tak pernah nampak di luar. Mungkin kadang-kadang kita tak banyak sebenarnya. Ada ratusan ribuan yang terbuka. Masalah kita apa? Masalah kita adalah apa? Kita suka fikir ekspor. Kita tak fikir macam mana kita nak buat produk daripada tumpat tu nak keluar daripada tempat macam katakan Kota Baru. Produk Kota Baru, Kota Baru je. Lebih-lebih pun Kota Terengganu. Kita nak. Kita nak daripada Halfest dengan KKW di atas kita, dia sebagai penawar kita. Kita nak cari cara macam mana produk daripada Kota Baru sampai ke Sandakan. Sandakan sampai Sibu. Sibu, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Perlis. Menegarakan produk. Kita tak nak jaga kampung lagi dah. Kita nak jaga kampung. Kita nak, kita teruja dengan ekspor. Tapi kita lupa untuk conquer Malaysia. Jadi inilah kita nak buat di Halfest, kita conquer Malaysia. Tapi ini bukan usaha kerajaan, kerajaan telah banyak bantu. Ini adalah usaha di mana? Bila kerjasama pengunjung datang mengunjungi Halfest, mereka akan lihat opportunity perniagaan. Eh, produk ni tak dekat tempat saya, sedap. Saya nak beli. Eh, lepas dia kata gampang. Eh, saya boleh jual saya ke utara. So, itulah caranya. Globalisasi dalam Malaysia juga. Jadi, kepada mereka yang masih belum mengambil kesempatan Halfest 4 kali tahun dulu, kali ini bagaimana Halfest boleh memberikan ataupun membantu usahawan halal negara ini? Halfest memberi tempat, platform untuk mereka mempromosi produk mereka. Promosi bukan murah. Hari ini promosi mahal. Jadi, dengan adik KKW, satu booth dengan harga RM13,000, kami jual dengan harga RM3,000 sahaja. Untuk sepanjang? Sepanjang 5 hari itu, ada 540 booth daripada seluruh Malaysia. RM13,000 satu booth. RM12,000 satu booth. Kita jual dengan harga RM3,000 sahaja. Malah, sekiranya awak ahli kepada KKW yang agak marah, dapat lagi murah. 50% diskaun lagi. Inilah banyak, kan? Banyak kerajaan bantu kita, rakyat tak tahu. Jadi apa saya nak cakap sekarang adalah kita boleh bantu dengan Halfest. Di mana awak perlukan promosi, kita akan beri wadah promosi. 70,000 pengunjung akan datang. Last year 76,000. Jadi ini besar, besar. Dan you know, dan selesa. Jadi kita ada aktiviti sepanjang hari. Kita Datuk Chef Wan dengan kita setiap hari dengan apa, dengan klinik memasaknya, you know, dengan celotehnya dua kali sehari. Kita ada klinik halal JAKIM. JAKIM, kita selalu dengar JAKIM, itulah inilah. JAKIM nak datang tahun ini, dan dia nak ada klinik.
klinik maksudnya ada dia akan buat satu seminar satu hari hari Jumaat hari ketiga Halfest di mana mereka akan adakan seminar untuk 200 orang untuk membimbing tangan mereka bagaimanakah untuk berhalal halal dan mereka yang ada masalah dengan halal kenapa awak tak dapat halal bawa borang-borang awak saya tunjukkan masalah awak so, dia akan ada officer dia banyak officer on that day sebab ini adalah satu usaha oleh JAKIM adalah penganjur bersama Halfest saya kira ni ruang dan peluang yang terbaik mesti usahawan mesti ambil kesempatan untuk datang ke sana hari itu jumpa JAKIM tanya kenapa masalah saya Dato, apa yang difahamkan juga antara penganjur bersama Halfest yang yang boleh kita kongsikan adalah Majlis Amanah Rakyat MARA di mana ini juga merupakan satu unit yang begitu penting dalam membantu para usahawan dari segi dana dan sebagainya. Jadi bagaimana ataupun mungkin Dato boleh kongsikan peranan besar MARA juga. Kalau tadi JAKIM memainkan peranan yang begitu penting, mungkin ramai yang ada masalah tapi tak tahu cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah nak dapatkan sertifikasi halal dan sebagainya. Dan MARA pula bagaimana? MARA begini ya. MARA membantu rakyat Malaysia terutamanya Bumi Putera semua sebenarnya semua ramai tak tahu sebenarnya semua golongan tapi Bumi Putera terutamanya untuk mendapatkan meningkatkan cara mereka berniaga sebab kita masalah kita paling utama dalam perniagaan apa tak tahu berniaga ramai orang nak berniaga kenapa pasal saya tak ada kerja bawa orang so it doesn't work like that so MARA memberi mereka apa pengetahuan dan ilmu bagaimanakah untuk mulakan perniagaan bagaimanakah menjaga accounting awak macam mana bagi promotion awak marketing dan semua ini ada di MARA dan kita harap mereka dapat ke MARA untuk belajar mengenai apa bisnes tapi yang paling utama adalah MARA lah organisasi yang telah memberi nafas kepada Halfest apabila kita nak mula Halfest 5 tahun lalu MARA lah yang kata okey kami sokong mereka pertama dengan adanya mereka baru kami dapat start jadi ini saya ucap terima kasih kepada MARA lah di sini jadi ya selain daripada itu ya mungkin boleh kongsikan sedikit aktiviti sampingan di antara apa yang menarik yang akan berlangsung sempena dengan Halfest ni bukan saja Chef Wan ada saya kira banyak lagi ada kita juga ada Chef Wan you know Chef Zam and then you know dan kita ada dua tempat promosi kita ada apa ada aktiviti untuk kanak-kanak melukis dan buat cupcake kita ada of course barista guild yang kita tak dapat jadi kawan pasal dia tak saya tak kuasa coffee dia sebab coffee berawak kan dia ambil hati saya tak ambil hati soon tadi kan kawan baik awak saya pun kawan baik kan so inilah AKA yang ada setiap hari dan yang dan paling utama adalah apa aktiviti paling utama untuk saya adalah apa pembukaan minda usahawan apabila mereka berjumpa dengan usahawan mereka akan berkongsi pendapat kenapa produk saya tak sedap produk awak. Kenapa produk saya tak secantik packaging awak? Ini adalah satu perkara yang sangat penting. Changing of ideas. So, tahun lepas kita tengok tiba-tiba dahsyat produk dia. So, this is very important. So, this is something very important. Nombor dua, ramai orang di luar tu yang nak berniaga. Tak tahu nak berniaga apa. Datang sini, 400-500 usahawan. Produk awak tak ada kemas. Saya cakap tadi, saya nak beli produk awak. Saya lagi agent. Kecil, besar, jangan jadi giant. Dalam Malaysia. Don't go overseas. Dalam Malaysia pun kita boleh kaya dah. Jika kita tahu cara yang terbaik, dengan peluang seperti ini, kita boleh pasarkan. Kita fikir luar tu nanti dulu. Dalam Malaysia tu sendiri. Malaysia pun belum conquer nak pergi luar negara. Apa? Datuk, kepada mereka yang belum pernah pergi, walaupun dah empat kali, mereka mungkin fikir Halfest ni makanan je. Tapi sebenarnya bukan kan? Fashion ada. Saya selalu cakap, okay, of course, bila cakap halal, halal is about food and beverage. So hari tu lebih datang, jangan makan mana-mana sebab makan jalan pun dah kenyang kat laut tu. Okay. Tapi nombor dua, kita ada banyak produk kesihatan. Produk cosmetics, okay, halal. Dan kita juga ada fashion. Kita ada busana muslimah di sana dan perbankan Islam. Yang paling penting, kita ada satu special area di sini, food street. Dan food truckers. Kita lebih kurang ada 40 food trucker kat bawah tu. Dia bawa truck-truck dia. Dia akan hidangkan macam-macam makanan yang gila-gila. Sorry bahasa saya. Dekat atas tu kita ada lebih kurang dalam 25. Itu bazar Ramadan itu. Kita kembali, kita bawa kembali bazar Ramadan tu. Kita adakan kat atas sana. Jadi on that day, it's a fiesta. Real fiesta. Makanlah kat atas. Beli dekat bawah. Kita ada shopping. Berkampung lah dalam tu. Jangan balik. Okay, tapi pukul 11 kena balik lah. So sekarang kita ada troli. So kita orang nak shopping, kita troli. Jadi untuk mudahkan orang shopping, bawa troli itu hantar kepada kami, kami bawa troli awak ke bawah depan kereta dan awak tak payah.
Lain macam, Datuk. Betul. Ini shopping festival. Memang. Ini dia penambahbaikan yang dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pengunjung yang datang ke sana. Kan? Syabas diucapkan, Datuk. Lokasinya boleh kita maklumkan pada semua untuk memberi kepastian. Lokasinya. Lokasi di mana? Di Mines Exhibition Center. Mines di Serdang. Jalannya cukup cantik sekarang. Siapa yang tak nak pakai kereta boleh pergi ke KTM komuter Serdang Station. Kami ada kita ada shuttle service setiap 15 minit untuk bawa awak ke lokasi dan balik ke station. Lagi satu keistimewaan. Ini kerajaan. Ini adalah KKLW dengan kuota KKLW, semua ini akan berlaku insya-Allah. Jadi apakah alasan anda untuk tidak pergi? Kan? Shuttle bus pun jemput. Kalau rasa macam tak nak lah nanti mesti banyak orang kan, kereta jam dan sebagainya, itu bukan alasan. Telah pun Datuk maklumkan tadi kemudahan pengangkutan awam yang disediakan, ada shuttle bus lagi untuk bawa anda terus ke pintu utama. Parking pun cukup. Jam adalah satu perkara yang dulu Sekarang Mines telah luaskan jalan kat luar untuk depan tu. Jam. Nak pergi mana-mana event pun jam. Tak payah. KLCC pun. Saya buat main Mihas. KLCC. Jam. So memanglah jam. Jadi ya, inilah peluang anda semua untuk jadi toke. Jika anda selama ni ragu-ragu kan, tak tahu macam mana memulakan perniagaan ataupun bergelar usahawan, ini ruang dan peluang terbaik peluang untuk anda. Dah datang. Sama-sama. Ayuh kita datang dan belajar dan juga makan. Kita berkampung di sana. Pukul 11 dah kena balik lah. Okay. Jadi akhir kata jemputan Datuk pada semua yang menonton hari ini dan selamat pagi Malaysia. Saya alu-alukan semua rakyat Malaysia untuk bercuti merdeka, menyambut merdeka di Halfest daripada 31 iaitu hari Rabu sampai hari Ahad 4 September 5 hari. Kami pasti kita semua akan seronok di sana selama 5 hari. Jadi kenali produk halal, sokong industri halal. 400-500 usahawan menanti anda dengan produk-produk yang tak pernah anda ketemui. Saya harap saya ingin berjumpa anda di sana insyaAllah. Layari www.halal.com.my untuk maklumat lanjut. www.halal.com.my. Oh, saya senang ingat. Maklumat lanjut. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Dan kami harapkan yang terbaik. Dan pada anda semua, kalau tahun lepas 76,000 orang pengunjung, saya kira tahun ini mungkin berganda. Dua kali ganda. Amin. Sebab peluang pekerjaan kan? Jangan lepaskan peluang keemasan ini, okey? Baik, jadi